Apa rul? Rokok ya rul. Teman-teman saya Irul, dia nginjek puntung rokok masih hidup. Mantap rasanya, nyes gitu. Susun akarnya kawin, kalau nggak dimarahin orang banyak kita. Se-Indonesia kita dimarahin. Apa itu akarnya banget? Kata dia orang lo bro. Apa rul? Rokok ya rul. Oke, sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam mengotakan, salam bagi sahabat. Teman bonsai, Irul dia nginjek puntung rokok masih hidup. Mantap rasanya, nyes gitu. Ayo teman-teman, kita lanjut, kita ngegeron ini. Ya. Bahan cangkokan, sancang, kawin. Kita tarik dulu. Ini kita polybagnya ini teman-teman, mahal teman-teman. Ini cara-cara kita. Teman-teman yang bahan kayak gini mau pesan silakan. Apa itu? Kawin. Kawin ini kacau, ini ada udah ada mangkotanya teman-teman. Gaya kamu orang. Nah, ini tanahnya kita buang dulu di sini teman-teman. Oh, medianya teman-teman ya. Sorry. Medianya ini sekam bakar sama kotoran kambing teman-teman. Kita campur jadi satu teman-teman. Terus kita kasih tatakannya plastik, plastiknya di dalamnya tanah. Seperti senior-senior ini, kita ngikut senior-senior. Silakan yang mau bahan cangkokan masih banyak itu. Kemarin kita udah kirim juga terakhir ke 4 titik. Riau, Tuban, Nganjuk, Kalimantan. Oke, angkat kawin. Nah, kita beresin dulu akarnya teman-teman. Cemplungin air kawin. Ini tanahnya biarin di sini teman-teman. Bagus ini tanah merah ini. Seperti ini kita teman-teman. Ya, kalau beda ya nggak apa-apa lah. Oke, sudah kawin. Ini bahannya udah agak ada gerakan ini teman-teman. Ada gerakan-gerakan eksotis ini sudahan. Yuk taruh kawin. Nice, manis. Oh teman-teman. Oh mantep kan Kak Irul, beuh mantep bro. Susun akarnya kawin, kalau nggak dimarahin orang banyak kita, se-Indonesia kita dimarahin. Apa itu akarnya bang? Kata dia orang lo bro, akarnya nggak tersusun rapi. Ya kita rapin. Ini juga kita nggak tahu yang munculin akarnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya kita ngikut di mana. Nanti kita cek per bulan teman-teman. Kita potongin akarnya. Ini pakai kita cangkoknya pakai sepet ini teman-teman, bukan kokopit ini, lebih pada sepet ini. Jadi dia sulit rontoknya. Nah, udah melingkar belum? Kalau menurut teman-teman, udah ya melingkar ya. Mantepin rul, mantepin ngambilnya rul. Keliling dunia. Udah keliling dunia apa belum rul? Ini udah lurus ini kawin. Betul ya. Oke. Buat thumbnail dulu. Mantap, bro. Thumbnail teman-teman. Kelihatan ini, kelihatan sampai sini enggak apa-apa. Akarnya ini kadang-kadang teman-teman. Silau ya Kak Irul ya. Dari sebelah sana coba Kak Irul. Tapi bagusan sini ya. Kayaknya mantap sini, teman-teman. Oke ya. Sekam kawin. Setelah ini kita taruh sekam teman-teman. Up, apa ini? Wah, tambah sobek dia kawin. Kotoran kambing kawin. Nih kita campur teman-teman. Kita campur dengan kotoran kambing seperti ini.
ini cara-cara di kita seperti ini. Kalau dia nanti kita cek lagi akarnya, dia nanti tumbuh akar baru. Yang kita fokusin yang bawah, teman-teman. Yang atas nanti kita potong kalau sudah hidup. Nah, seperti ini, setelah itu kita kasih tanah-tanah hurukan, tanah-tanah ini, teman-teman. Tanah-tanah kebun juga tetap. Teman-teman mau ngelihat tanah hurukan kebunnya ya. Ya di sini-sini aja yang kita ambil. Itu diinjek kairul itu anunya, cangkulnya. Lah mana Kak Win? Itu aja gunungan mana? Situ, yo. Tanahnya ini aja, teman-teman. Yang penting nanam, kawan-kawan. Ah, ini sudah ininya ya, kairul ya. Sih, nama kotanya sih, gaya lo. Nanti kita kawatin, teman-teman. Tapi tunggu hidup dulu, belum hidup nih. Ah, tanahnya ini aja, tanah kebon nih. Ini numpang tanahnya Kak Win nih. Tadinya untuk nanam sayur-sayuran, cabai, terong sini. Kita dibolehin sama keluarganya Kak Win pakai sini. Kemarin saya tawarin sama teman-teman 100.000, 50.000. Ini udah saya tanemin. Kalau udah ditanam kayak gini nih ya sudah beda, teman-teman. Bang minta yang itu nggak bisa, udah ditanam, bro. Gaya kamu. Hey. Nah. Kayak begini aja caranya, teman-teman. Tinggal air nih, kita siram air, teman-teman. Tadi diinjek sama Kak Win tadi itu. Oh ini dia. Nah, tuh teman-teman. Kita isi, kita tumpahin air. Sebanjir-banjirnya aja, teman-teman. Karena di bawah ini kan belum basah. Kita ganjel ya, Pak Irul ya. Kita ganjel, teman-teman. Umroh, teman-teman. Bisa buat umroh, kan mantep, teman-teman. Gantung tali, Kak Win. Belakang, Kak Win. Oke. Ganjel, teman-teman, biar tidak roboh. Ah. Daunnya nanti dikurangin, teman-teman, seperti yang di sebelah itu daunnya kita kurangin biar mengurangi kelembapan segala macam lah dia, biar nggak banyak pekerjaan dulu. Jangan langsung kita suruh kerja, dia biar istirahat dulu. Karena positif stres dia pohonnya. Ah. Oh. Mantap. Oke. Oke, ini aja ya. Begini cara-caranya, teman-teman. Mudah-mudahan manfaat, teman-teman. Semangat aja terus. Oke, kita pamit undur diri. Saya Iwan, kameramen Irul. Ini Win lagi nyiram. Kita pamit undur diri, teman-teman. Salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dari situ, Rul. Buat thumbnail ini kita berdua nih, ya kan, Win? Sekali-kali kita nongkrong lagi, Win, di layar thumbnail. Bye. Sorry teman-teman kalau wajah kami ini enak dilihat sih. Gayanya enak dilihat.
enak untuk dilemparin di jumroh. Enggak lah ya teman-teman ya, janganlah. Saya ini lo nangisan lo. Jangan ya, ini lo nangisan wongnya. Kita ini ditinggal cewek nangis tuh. Kairul abis ini Kairul yang nanam Kairul. Saya yang video Kairul. Kayaknya Kairul ini banyak penggemarnya teman-teman. Wah, Kairul ganteng kata orang India itu. Woi, your friend is handsome kata orang India itu teman-teman. Woi, tapi kata Kairul abot nikah sana jauh. Abis itu nggak bisa joget kawan kan? Jogetnya joget dangdut. Ah, di India jogetnya tahu sendiri teman-teman. Ganas-ganas joget di orangnya tuh. Nah, Kairul joget India nggak bisa. Jogetnya joget dangdut ya kan? Poco-poco lagi. Penggemarnya orang India itu Kairul teman-teman. Mantap deh itu.